Para perajin dan pedagang tahu tempe di Tasikmalaya berencana melakukan mogok massal pada akhir pekan mendatang. Aksi mogok massal tersebut buntut adanya surat edaran dari Paguyuban Tahu dan Tempe Jawa Barat akibat harga bahan baku kedelai kembali merangkak naik. Paguyuban perajin dan pedagang tahu tempe Jawa Barat telah menyepakati akan melakukan mogok operasi pada tanggal 28 hingga 30 Oktober 2022 mendatang. Kemudian, para pedagang juga akan melakukan mogok berjualan di pasaran pada tanggal 29 hingga 31 Oktober 2022 mendatang. Hal itu dilakukan akibat terus merangkaknya harga kedelai sebagai bahan dasar membuat tahu tempe. Selain menyepakati mogok massal pada akhir pekan nanti, dalam musyawarah diputuskan harga tahu cetak maupun takus naik sebesar Rp5.000 per papan atau naik 10 hingga 15% dari semula. Sedangkan untuk harga tempe nantinya akan menyesuaikan. Sekretaris Paguyuban Tahu Tempe Tasikmalaya, Imin Muslimin mengatakan, melonjaknya harga bahan baku kedelai di pasaran dinilai tidak wajar. Saat ini harga bahan baku kedelai dipatok Rp1.420.000 per kuintal dari sebelumnya Rp1.100.000 per kuintal. Karena harga bahan baku lagi melonjak. Melonjak lagi. Iya. Di atas kewajaran sekarang udah nyampe 14.2. 14.2. Iya. Itu harga per apa? Per kuintal. Oh, per kuintal ya. Iya. Terus rencana sekarang akan berapa hari mogok, Pak? Rencana 3 hari mogok. Tanggal 29, 30, 31 Oktober. Akan mogoknya itu se-Jawa Barat ya, Pak ya? Se-Jawa Barat. Terus untuk Kota Tasikmalaya para kumpulan pengrajin tahu bagaimana? Sudah sepakat mau mogok? Sudah sepakat. Semua ikut mogok. Oh iya. Itu selain mogok produksi, mogok jualan juga gitu, Pak ya? Iya, sama, mogok jualan. Terus bisa diceritakan, Pak, kalau misalkan ini benar apa? Naik lagi gitu, imbasnya. Imbas ke pedagang bagaimana? Imbas ke pedagang keberatan. Apalagi sekarang kan jualan lagi sepi ya. Tambah bahan baku mahal, otomatis kan jadi berkurang. Sementara itu, salah seorang pedagang tahu di pasar tradisional Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Yayan mengatakan, kenaikan harga baku sudah terjadi sejak awal tahun 2022 lalu. Pedagang menduga salah satu faktor naiknya kedelai imbas naiknya harga BBM. Saat harga bahan baku naik, para pedagang tak bisa semena-mena menaikkan harga. Namun, harus ada kesepakatan dari paguyuban. Meski sejak beberapa waktu lalu telah disepakati, harga tahu naik sebesar Rp500 per buah. Tetapi harga tersebut tak membuat pedagang untung besar, karena harga plastik pembungkus tahu pun ikut naik. Saat ini harga tahu di pasaran berada di kisaran Rp500 per buah, dari sebelumnya Rp400 per buah. Jualan tahu tempe katanya lagi mungkin naik lagi ya bahan bakunya gitu ya? Iya. Itu udah berapa lama, Pak? Udah lama sih, Pak. Udah dari tahun-tahun ini, dari mulai tahun baru kemarin sampai sekarang terus melonjak. Sangat parah. Parah ya. Situasi ini membuat para pedagang tahu dan tempe semakin terjepit, apalagi daya beli masyarakat masih rendah. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk kembali menyetabilkan harga kedelai di pasaran. Rifki Saibani, Radar TV melaporkan.